memahami assignment. Bang, kau dah mati sekali, janganlah. Aduh, mai. Ke nak ni, nak abandon. Eh, badan lah. Eh, start lah. Tak baca ni. Alah, saya mana pun boleh je nak berlatih, nak berlatih. Dah, aku dah keluar. Nak berlatih boleh. Aku keluar lah. Aku dah puas dah berlatih tu. Cukup lah. Memang, aku rasa mampus tu. Ada mampus. Dia aku dari jauh. Dia dari jauh dia scan. Engkau boleh tengok kan dia punya rakam tu. Memang tak bergerak. Tengah bekok nak gerak ni. Yelah. Duduk relax. Dia rusak ambil echo, dia pun cakap, go bang, go. Semua, lepas tu tak ada orang attack. Memang tak ada damage langsung. Kita main 2 orang je, celak tu. Eh, 2 orang ke? Ya. Lepas kita 2 lagi tu. Lepas. Sekarang sebab masa tu kita ingat. Kita ingat movement ni, sekarang ni dah bodoh. Alamak, satu lagi. Huyo. Huyo, huyo. Ya, tu aku pakai armor apa aku tak ingat. Sebab aku pakai armor lain. Armor rendah dah yang kau pakai sekarang. Tak, tak, tak. Masa tu aku pakai armor Mazeno. Eh ni, ayah aku pakai armor Mazeno full. Ya, ni aku pakai armor Basra. Mazeno mana? Mazeno lah. Primordial. Dia primordial ke? Aku rasa kau lagi waktu tu kau pakai benda lagi. Ya, aku pakai baju Azeno. Masa tu aku farm nak ni je, nak 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 ada punya mental, nak buat over. Aku tak tahu kau pakai lagu ni off gila dengan game aku tengah main. Lagu dia best. Macam mana lagu... dia setting lagu ni dekat Karung. Karung. Ya. Lain gila. Dia macam pelik kan. Dia macam di DJ tau kat Ustaz Hunter kan. Macam what the fuck. Zaman Jepun lagu-lagu macam Cyberpunk 2019. Aku ah. Bayar. Ya tiba-tiba lagu rancak. Lagu DJ macam kat parti kan. Suasana ni tak masuk langsung. Lagu DJ kelab malam makan mochi. Lepas tu tengok semua armor style-style monster lama eh. Kalau baju-baju Vastrak tu faham ni. Baju Vastrak eh. Baru apa ni armor-armor nak perang, nak pergi perang. Armor nak nak bunuh diri. Balik macam lari. Vastrak je lah aku tinggal tak ada ni rising. Lain semua buka dah. Vastrak, baju Rider Vastrak, bahagian tangan je aku tak suka. Why is this? Bahagian apanya? Engkau tengok bahagian tangan Rider Vastrak kan. Dia macam pistol. Macam ya, betul. Okey, aku faham macam macam pendek dia. Ha, design. Aku buat baju Rider Vastrak tu ada je. Okey. Ada i lah kereta. Macam aku tengah buat ni. Dah macam exhaust lah aku pakai kat tangan. Bodoh lah. Ya. Yeah. Memang exhaust pun bang. Tapi dekat dia lawa macam kereta bodoh. Sebab exhaust dia duduk kat lain. Dah tu lah. Macam letak kat tangan. Dah lagi idea. Macam kita punya tambah sayap macam baju ni. Dah nombor satu macam style kereta F1 nyuncung ke depan dada okey lagi. Tapi tunggu lah, lepas ni tak ada nampak aku banyak lawsuit. Aku nak main light bukan je. Light bukan? Haa. Main jauh. Duduk main jauh. Lupa je mana. Mana labas. Mana? Mana? Labah tu kat nombor 12 tu je bang. Sebab aku tengok orang oh, main light bogan farm tu senang je. Dah dorang ambil, damn it. Ada. Ambil apa sial? Oh tak, ada. Aku salah bangunan. Mana?
3 kali aku lose 3 kali aku sesat. Boleh deh. Aku nak gaduh. Aku jumpa slip tut. Aku ada 12 tut, 2 slip tut. Labah kau ada berapa? On the way 2 lah. Boleh ke masalah ni? Nope. Sebab tu aku dah ambil situ dia tu. Aku biar. Situ? Situ dari bush ke? Situ dari... Tak. Bukan. Situ dekat tengah pun ada situ. Dia bukan bush. Dia jemur je tu. Lagi satu kat atas eh. Itu memang dah ada lah. Biasa kalau dah ada situ. Yalah. Lagi satu tempat Mak Zeno tu. Buat sikit anak cacat. Gaduh lah dengan anak cacat tu. Please. Oh shit, anak cacat lagi tu. Dia tahu ada dua bawah dia ada tu. Nampak dia shit man. Ni aku ada paratut. Paratut dia. Nampak banyak aku punya. Triple tut. Aku ada dua-dua labah kuning. Puppet spider. Dah aku tak ada bahan attack pun attack. Terus aku buang pula. Kau buang ke habis? Buang. Tadi aku ada 5. Pak. Aku jadi what happened. Allah. Alamak. Eh, manci dia dah kena ketuk lah, man. Aku nak tarik dia pergi dekat ni. Nak cakap, kita pergi. Aku lupa aku tak ada steamy. Steamy ada kat belaku ni. Dah tu boleh tarik ke tak? Tidak, aku pergi ambil. Nope. Nah, nak cakap dia pula nampak aku. Naik dah tempat tinggi dulu. Naik tempat tinggi dulu. Aku tempat tinggi ni. Nampak macam kena tibai. Tak, aku tempat ni. Tempat batu. Panjat tak boleh, dia jatuh. Allah. Lompat ke sini. Haa, last tu. Ini atas lah tu. Aku ambil ni warna merah. Tak ni, tak boh. Aku merah hilang, jadi merah hilang. Ada hilang. Hilang lah. Kejap. Ambil 3 tu dulu, 3 dawat. 3? Dia datang ke korang 10. Alamak, dia lagi lah. Tahu lah kau ni tak duduk diam. Aku cuba duduk diam. Mata reji nak ambil tu lah. Kaya tolo je aku. Ah, aku on the way, I'm on my way. Okay. Alamak, dia buat delay lah pula. Yep.
tak kena aku. Eh, bau kena aku. Oh my. Wah, salah sayap. Hei, tak kena. Kali dua kali. Eh, kena juga. Aku dah jauh kan. Eh, tak kena. Mau nak penuh. Sedap je main pairing. Laju lah pula. Oh, Allah. Kena je ke bawah. Aku tak expect dia debuff pusing. Ah, yang debuff pusing tu aku jangan nampak. Sebab aku ingat ke dia debuff straight je echo dia ke depan. Tu aku tak pairing. Aku debuff pusing tu yang saya tengok. Boleh tahan lah, jangan banyak aku tadi tu. Mati terus. Yeah, dia tak beri. Sebab armor aku sekarang 966 pun. Engkau kena dengan apa? Echo ke sayap? Aku kena echo. Ah, echo sakit bang. Sakit dari biasa. Kalau aku kena pun separuh kat nyawa aku. Armor 966 boleh one shot. Gila babi sekejap. Echo. Dua kali. Echo. Sakit ke tu, sakit ke tu dah dia. Ah, babi. Oh, kena. Kena. Fuck you. Dah go boost terus habis. Alah, broken. Bahagian apa yang broken? Tangan eh? Dada. Dua? Dada okay. Dengan? Dada kanan, dada kiri. Dada ada satu je. Ini orang tak kandil okay. Dada kanan, dada kiri. Yeah. Betul lah, dia kan betina. Bang, orang tak kata dada kanan, dada kiri. Dia kan betina. Single muscle, deluxe muscle. Ya kau. Tak, orang tahu. Aku tahu pet toggle dan kot eh. Aku ada 4 lagi. Jatuh aku balik shuriken. Okay, ini aku record. Ini aku record. Aku record. Bodoh lawak bodoh nanti. Kalau kau tengok record tu bengong-bengong lah. Weh, turut dapat ni. Turut dapat mat. Kau salah aku bodoh. Aku parah. Lagi gitu. Alah, parah. Lagi limun. Ayah, oh. Kena juga pelaku. Aku pun hampir nak kena. Alamak. Oh. Kenapa? Kenapa saya? Kenapa? Bagi tiga sebab.